Sejumlah siswa SMP Negeri 13 Yogyakarta mengikuti simulasi belajar tatap muka. Pihak sekolah memberlakukan protokol kesehatan ketat selama simulasi. Seluruh siswa dan guru wajib memakai masker, dicek suhu tubuhnya, serta mencuci tangan saat berada di lingkungan sekolah. Pada simulasi sekolah tatap muka ini, pihak sekolah juga mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan belajar, yakni siswa hanya mengikuti 3 mata pelajaran. Selain itu, kapasitas satu kelas hanya dibatasi yakni untuk 17 siswa dengan menerapkan jaga jarak.